kenal ini gue. Ada alatnya untuk memeras. Harus manual ini bu ya. Ada alatnya untuk memeras. JPS mantap. Sebenarnya sudah berapa orang kadis ya, kepala dinas yang siap ini coba lobby lah supaya JPS mantap. Harapan saya sebenarnya biar seperti JPS Gemilang. Mungkin beberapa UMKM yang punya potensi biar dilibatkan supaya UMKM kita ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa merasakan karena banyak sekali UMKM kita yang ini kayaknya bukan tidur lagi tapi pingsan ini gitu, nggak aktif. Karena apa? Nah itu yang perlu didongkrak oleh JPS ini sebenarnya. Jadi pemberdayaan UMKM lokal belum terasa di JPS mantap. Belum terasa. Di situ saya merasakan kalau penerima manfaat mungkin ya saya lihat is okay dia. Tapi kalau yang yang dirasakan sama UMKM itu sama sekali belum ada. Usulan Bapak atau masukan mungkin terkait JPS mantap? Kalau usulan saya ya supaya, karena saya di Lombok Barat selaku koordinator juga di UMKM. Di Lapada itu saya ditunjuk sebagai koordinator UMKM. Jadi harapan saya mewakili teman-teman UMKM di Lombok ini harusnya dimanfaatkan, diberikan ruang untuk kurang lebih lah seperti JPS Gemilang seperti itu. Karena kalau kita memberdayakan BUMDES itu hanya beberapa gelintir saja yang merasakan, tapi kalau UMKM kita yang kita libatkan, saya rasa di situ akan lebih akan lebih signifikan perubahan yang terjadi di daerah kita, terutama Lombok Barat ini.